Hukum ziarah kubur hari raya. Bagi soalan yang terakhir, ziarah kubur hari raya, nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur telanjang. Ha, tu jawab orang dia. Faham lagi? Haram. Pasal apa haram? Pasal telanjang? Taklah, pakai baju macam biasalah, tutup aurat. Kalau tutup aurat, tidak ada nas yang melarang. Bahkan itulah suruhan Rasulullah. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku ngaji belaka dah. Ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur mengingatkan pada akhirat. Dah kalau ziarah hari raya, sunat. Hari dak raya, sunat juga. Jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun, sunat ziarah kubur. Dah yang kata yang dak betul, dak betul. Kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur, hari lain tak sunat. Ini salah. Ha, situ baru salah. Dah buat apa dia pergi ziarah hari raya saja? Itu yang kita nak marah, ha? Pasal dia balik cuti raya je. Kan dia duduk kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik ziarah kubur? Mesti balik kampung dulu baru ziarah kubur. Faham tak ni? Takkan duduk Johor naik kereta pergi ziarah kubur kejap pagi? 4 jam jalanan, lepas tu naik pula 4 jam jalanan. Ziarah kubur 5 minit. Jauh. Dia balik raya. Bila balik raya, munsalabah geng-geng yang balik raya, yang duduk merantawang, balik ziarah kubur hari raya atau petang nak raya. Kita hak duduk kampung apa ziarah hari raya je. Ha, kita duduk kampung dah, ziarah hari lain boleh. Nak tunggu dia juga. Salah situ. Jadi dia betul, kita salah. Apa dia betul? Pasal dia balik cuti raya. Kita dah cuti dah, duduk kampung dah. Takkan nak tunggu raya. Asal raya kot baru nak pergi. Mak kata, ha, bawa kendi jiruh kubur cik. Ha. Kita bawa ni, jiruh juga. Apa jiruh? Dah salah. Kubur je keke. Faham tak? Dah setahun sekali baru pergi, raya baru pergi ni tak ingat. Itu dekat dengan pokok. Dia ni nampak pokok jadi banyak dah. Hak manusia tau, pakai duduk lah. Nah, ha, dia kata ayah kita ni pasal nisan bulat. Nisan bulat kan ayah mulakar. Ayah pun nisan bulat kau. Nah, ha, jadi biar faham. Jangan kita gaduh nak hukum. Dia ni dia patua, ziarah kubur hari raya haram. Ni orang jahil. Jangan pakai. Golongan jahil. Pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi tok guru. Kononnya pandai hadis, pandai apa, mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi fa aftau bila ilmi. Nabi pesan dah, akhir zaman ada orang yang belagak pandai beri fatwa tanpa ilmu. Fadallu, mereka sesat. Wa adallu, mereka menyesatkan manusia yang lain. Ziarah hari apa pun silakan, siang dan malam harus. Cuma orang yang jenis takut, makruh ziarah pada waktu malam. Faham? Orang jenis takut kan, nak dengar cabut habis batu-batu nisan orang yang pijuk lagi. Takut sangat. Nah, jadi boleh ziarah hari hari raya, pagi raya, petang raya, tak boleh ziarah pun tak berdosa kerana hukumnya adalah sunat saja. Nah, ha, dan satu lagi peringatan, bila berhari raya ini kita jangan lupa takbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu takbir besarkan Allah. Kerana Allah pilih kita Islam, iman, duduk pula dalam jamaatul ulama bersama alim ulama. Besar dak nikmat Allah beri pada kita. Walitukabbirullah, jangan aduk gaduh ke sate sangat, jangan aduk gaduh ke nasi dagang saja. Siapa kamu lupa walitukabbirullah, untuk bertakbir pada Allah pada startnya petang malam hari raya sampai ke pagi hari raya. Sebutlah ramai-ramai anak beranak, dengan ayah, dengan tok, dengan tok wang, dengan tok nyik, dengan adik, dengan susu, dengan mak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah walillahil ham. Ha, kata gitu insya-Allah masuk dalam ayat walitukabbirullah ala ma hadakum wa alakum tashkurun. Kamu besarkan Allah, takbir Allah pada malam raya tanda terima kasih Allah pilih kita, beri hidayah kepada kita, beri puasa, beri raya, beri agama. Ha, maka kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Wallahu alam.